Liatin. Dia kena stuck dan dia nggak bakalan bisa ngapa-ngapain tuh. Wah, gila, gila, gila. Sekarang kita bebas. Kita bisa pergi kemana aja nih. Keluar dari sekolah ini juga mudah banget kalau dia udah kena stuck kayak gini nih. Tuh. Oke, akhirnya nih, gue nemuin bug atau glitch lagi ya di Evilan versi terbaru ini. Sekarang versinya itu udah versi 1.5.1 ya. Nanti gue bakalan kerjain dia lagi, gue bakalan jebak dia di lorong yang menuju saluran air, guys. Nah, nanti pas dia turun ke lorong saluran air, nanti gue bakalan bakar dia dan dia bakalan kena stuck. Dan gak bakalan bisa ngapa-ngapain. Oke, dia langsung aja ya, gue kasih tahu caranya nih. Difficultnya gue coba yang hard aja ya. Play. Caranya juga sangat mudah banget, nanti gue bakalan jebak dia di ruangan yang sebelah toilet itu ya. Berarti gue harus cari crowbar dulu untuk buka pintunya. Oke. Crowbar sama small cable ya. Oh, dia masih di atas ya. Gue pancing dulu supaya dia turun dulu. Awas. Mana dia, mana dia? Dia bakalan turun nih. Itu dia. Itu dia. Oke. Gua harus naik, ambil semua kabelnya sama crowbar ya. Ini caranya juga mudah banget, guys. Small cable. Sebenarnya untuk nyari bug kayak gini itu bug atau glitch ya di Evilan itu susah, susah banget ya. Gua butuh waktu berjam-jam untuk nyari bug kayak gini nih. Oke, gua taruh di sini. Oh, tadi ada crowbar gak ya? Gua nggak lihat tadi. Ntar gua cek lagi. Nggak ada. Nggak ada. Oke, aman. Aman. Di sini juga nggak ada crowbar, berarti crowbarnya ada di taman. Di luar ya. Itu dia, itu dia. Siap. Sekarang tinggal buka aja pintu yang ditutup papan. Oke. Nah, nanti gue bakalan jebak dia di lorong ini ya. Lorong yang menuju saluran air di sini. Ntar, gue buka dulu. Gue jatuhin dulu aja crowbarnya. Nah, sekarang tinggal cari apinya, obornya ya. Obornya. Oke, awas. Dia bakalan kesini deh kayaknya ya. Hati-hati. Nah, nanti gue bakalan turun duluan. Gue jebak ya. Nanti pas dia turun ke lorongnya, gue bakar. Nanti dia bakalan kena stuck. Oh, itu dia. Itu dia, itu dia. Itu dia. Oke, dia masuk ke ruang kelas. Oh. Gue tinggal cari. Oh my god, dia di situ rupanya. Sialan, sialan, sialan. Oh, gila, gila, gila. Gue tinggal ambil obornya. Tutup. Tutup lagi. Ini dia obornya. Bagus. Gua harus balik lagi ke sana ya. Tinggal gua pancing aja supaya dia turun ke bawah. Ini buruan nih, takutnya apinya keburu mati ya. Ini harus buru-buru. Oke, turun aja langsung ke sini. Nah, gua di sini aja nih. Gua berdiri di sini aja ya. Ntar gua pancing dulu, guys. Gua jatuhin aja crowbarnya.
supaya dia turun ke sini ya. Waduh, kebakar. Korobarnya kebakar, gila. Gak bisa nih. Tinggal tunggu aja sampai dia turun. Kayaknya dia nggak dengar apa ya. Coba gue jatuhin lagi. Itu dia. Itu dia. Oh, liatin. Liatin. Dia udah kebakar ya, liatin. Kita tahan aja sampai apinya hilang ya. Jangan dilepasin dulu, biarin. Biarin kayak gini sampai apinya hilang. Oke. Tunggu sampai apinya hilang. Nanti dia bakalan kena stuck dan dia bakalan kayak gini terus nih. Nggak bakalan bisa naik, nggak bakalan bisa turun. Jadi aman. Ini apinya lumayan lama ya. Tunggu aja sampai habis. Apinya gua buang dulu deh. Jangan. Oke, udah mati ya. Tinggal api yang di sananya. Tunggu aja sampai apinya habis. Oke, udah habis ya. Udah habis. Udah hilang. Nah, gua mau coba nih. Gua mau coba turun. Tuh, liatin. Liatin dia. Oh my god. Liatin. Dia kena stuck dan dia nggak bakalan bisa ngapa-ngapain tuh. Wah, wow, gila. Gila. Berhasil ya, ini berhasil. Jadi sekarang aman. Kita bisa pergi bebas ya. Tuh. Aduh, parah banget. Bentar. Gue bisa naik nggak ke atas ya? Aduh, susah ya ini ya naiknya. Gimana gue? Jongkok dulu berarti. Tuh, meskipun gue pakai suara apapun juga dia nggak bakalan bisa ini ya, nggak bakalan bisa lepas dari stuck ini. Oke, berhasil. Gue berhasil naik. Gue jatuhin nih, white blanketnya. Aman guys, tenang aja. aduh. Parah banget ya. Ini udah aman nih. Sekarang kita bebas. Kita bisa pergi kemana aja nih. Keluar dari sekolah ini juga mudah banget kalau dia udah kena stuck kayak gini nih. Tuh. Oh, gue bakalan jahilin dia deh. Oh, ini kelemahannya ya. Gue udah dapat kelemahannya. Jadi dia nggak boleh dibakar lagi guys. Nggak boleh. Nanti dia bakalan sadar ya. Dia bakalan naik ke atas. Jadi biarin aja. Biarin dia kayak gini terus. Nah, jadi sekarang mudah. Kita bisa pergi ke luar sekolahan ini dengan sangat mudah. Oke, bagus. Langsung aja deh ya. Nggak usah lama-lama lah. Kalian tinggal ikutin aja caranya. Pasti berhasil. Ini berlaku untuk semua mode ya. Mode ghost sampai dengan ekstrim bisa pakai cara ini. Gue bakalan keluar lewat pintu depan aja. Kalau pakai mobil itu kelamaan, guys. Di sini nggak ada sapu ya. Berarti sapunya ada di atas dong. Bentar, di sini gue cek dulu di locker yang ini. Kira-kira ada nggak ya? Nggak ada juga. Oh, ternyata di sini dong. Kalau nggak ada di sini nih. Ini locker yang terakhir ya, harusnya ada dong. Oke, dapat broom. Turun lewat sini aja. Ini dia, cookies box. Tinggal gua jatuhin aja. Di balkon aja deh, nggak usah di trampolin ya. Di sini aja di balkon. Ini dia, master key-nya. Oke. Nah, ternyata mudah banget. Mudah banget. Nanti gue bakalan cari lagi bagi yang lainnya. Oh, sekarang di sini ada CCTV ya. Gue baru tahu nih. Gue baru tahu ya. Cuma di sini belum ada monitor ya. Mungkin nanti deh ditambahin ya di versi yang berikutnya. Harusnya sih ada monitor guys. Biar enak ya. Kita bisa lihat posisi dia di mana. Langsung aja keluar.
berhasil juga. Kalian coba aja deh ya, bug-nya atau glitch-nya pasti berhasil guys.